Jelang Lebaran Idul Fitri, para pengusaha laundry mengalami kebanjiran order. Umumnya, pencucian seputar perlengkapan pakaian yang tidak dapat dikerjakan di rumah sendiri, terutama yang memerlukan perawatan khusus seperti gaun, jas atau kain yang berbahan tebal seperti bed cover, selimut, juga karpet. Sebuah jasa laundry dengan tarif satuan di bilangan Jalan Siliwangi, Tasikmalaya misalnya, jelang Lebaran ini mengalami kenaikan order hingga 80%. Konsumen pun merasa terbantu dengan jasa laundry profesional. Mereka memilih membayar mahal jasa laundry dengan hasil maksimal ketimbang mencuci sendiri di rumah. Berat-berat gitu kan ya, yeah. Males banget gitu. Dia yeah, sangat terbantu dengan apa? Sistem, ada sistem dry clean di sini. Jadi kan kalau misalkan nyuci sendiri di rumah mah cuma pakai mesin cuci atau sama orang rumah gitu, cuma pakai tangan aja. Jadi kalau dengan adanya ini lebih apa ya? Lebih, hasilnya lebih bagus lah. Banyaknya konsumen menggunakan jasa laundry menjadi berkah tersendiri bagi para pengusaha. Meskipun tarif yang dikenakan satuan dan relatif mahal dibanding tarif cuci kiloan, namun tetap tidak kekurangan konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan, selain mengutamakan kualitas hasil cucian di laundry tersebut, menyediakan antar jemput untuk memudahkan pelanggan. Kira-kira berapa persen kenaikannya nih? Sekitar 80% lah. Yang sering dipanyak masa gaun ke long dress, yang sering dipanyakan bed cover juga ada, bed cover jas juga ada. Ya. Kalau di sini kan cuciannya satuan ya harganya? Iya, kalau di sini per piece gitu kalau. Hal yang sama dialami sebuah jasa laundry tarif kiloan di Kota Tasikmalaya. Jelang Lebaran ini mengalami kenaikan sekitar 50% dari bulan biasanya. Sehari-hari rata-rata orderan sekitar 100 kg, kini diperkirakan mencapai 150 kg, belum termasuk karpet, selimut, dan bed cover. Paling banyak pencucian di jenis apa? Pakaian. Di sini tarif kiloan atau apa? Namun demikian, salah satu kendala jasa laundry kiloan terbatasnya peralatan, sehingga cucian menumpuk sementara konsumen menginginkan cepat dalam pelayanan.